Selamat pagi teman-teman, Ruda TPM juga pagi ini tanggal 25 Oktober 2022 hari Selasa. Melihat juga atau melintas di sekitar halte Tambin, teman-teman, yang dulu disebutnya sebagai halte Sarina ya teman-teman. Ini sudah terpasang signboardnya, sekarang halte Tamrin ya teman-teman. Dua tingkat juga, lantai dasar dan lantai satu. Sudah mau selesai sepertinya. Hanya mungkin di bagian atas yang masih terlihat belum, masih ada pekerjaan menurut saya, masih belum tuntas. Sedangkan di lantai dasar saya lihat sudah cukup rapi ya teman-teman. Jadi ini satu standar baru teman-teman untuk halte Transjakarta yang direvitalisasi pada tahun 2022 menggunakan konsep modern sepertinya ya teman-teman. Dan signboard juga agak berbeda dengan yang sebelumnya. Sekarang sudah ada Jaklingko, Transjakarta, BRT dan lintasan juga, koridor dan lintasan ya. Ada 1, 12. Ini halte BRT ya teman-teman. Jadi halte untuk bus rapid transit. Jadi yang menggunakan koridor ya teman-teman. Jadi di sepanjang koridor 1 yang sudah tampak menggunakan standar 2 tingkat dasar dan lantai 1 adalah halte Bundaran Hotel Indonesia yang sudah diresmikan, kemudian halte Tosari yang sedang on progress juga, dan halte Tamrin di sebelah utara dari halte Bundaran Hotel Indonesia. Jadi ada area komersial di lantai 2 sepertinya teman-teman ya. Sedangkan untuk pelayanan penumpang berada di peron lantai dasar ya teman-teman. Ada tangga, kemungkinan juga ada lift seperti yang di Bundaran Hotel Indonesia ya teman-teman, terutama untuk difabel yang akses ke atas namun tidak bisa menggunakan tangga ya teman-teman. Ini subgen bagian utara teman-teman dari halte Tamrin atau halte Sarinah sebelumnya ya disebutnya, persis di bagian barat dari gedung Sarinah Tamrin ya teman-teman. Halte di sebelah utara dari halte Tamrin ini teman-teman unik sekarang ya, ada yang menghadap ke bagian utara, tangganya ya, pintu masuknya juga berupa tangga manual teman-teman, langsung menuju ke area komersial sepertinya teman-teman yang di atas ya, sedangkan peron berada di lantai dasar.